Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladdin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua, siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Yang dimana di sini kabar terbaru dan terupdate-nya kali ini datang dari kedua pasutri Ikatan Cinta, yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo beserta Putri Ana. Yang dimana Putri Ana diketahui saat ini sedang berlibur ke luar negeri, dan di situ ya Putri Ana tentu saja membagikan sejumlah foto ketika dimana dirinya sedang eksis di tempat tersebut. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidaklah tertinggal jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Kabar terbaru dan terupdate-nya kali ini datang dari kedua pasutri Ikatan Cinta, Arya Saloka, Amanda Manopo, beserta Putri Ana. Yang dimana Putri Ana diketahui saat ini sedang berada di luar negeri bersama putra semata wayangnya. Di situ Putri Ana tentu saja membagikan foto-foto dirinya dan juga Ibrahim ketika sedang berada di salah satu tempat yang cukup indah, dan di situ ya Putri Ana pun membagikan foto tersebut melalui IGS Instastory dan juga feed Instagram, yang dimana terlihat Putri Ana membagikan foto dirinya dan juga putra semata wayangnya, dan di situ terlihat ya Arya Saloka sebagai ayah dari Ibrahim memberikan like untuk sang putra semata wayangnya tersebut. Akhirnya setelah sekian lama, Arya Saloka muncul di akun Instagram pribadi milik Putri Ana, yang dimana ya tentu saja akan kabar tersebut pun membuat heboh para warganet, yang dimana para warganet berbondong-bondong mengomentari postingan dari Putri Ana di akun Instagram pribadinya. Karena di mana ya para warganet dan juga para netizen sangatlah kepo dengan kehidupan dari Putri Ana. Nah sahabat, nampaknya ya itulah tadi sedikit berita terbaru dari Arya Saloka, Amanda Manopo beserta Putri Ana yang kembali memanas. Apa tanggapan kalian nih setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah, dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.